Ade memiliki dua lahan sawah. Lahan pertama menghasilkan 2,4 ton padi dan lahan kedua menghasilkan 18 kuintal padi. Sebanyak 26 kuintal padi dari hasil panen tersebut dijual. Hasil panen padi Pak Ade yang belum terjual adalah, kita buat dulu operasi hitungnya, jadi 2,4 ton ditambah. Kenapa ditambah? Karena dua lahan padi ini yang dihitungnya, kemudian dijual, berarti di, kalau dijual berarti di kurang, dijual sebanyak 26 kuintal. Karena hasil dalam kilogram, maka ubah ke kilo. Kalau kemampuan, jadi lo maju mundur, maju. Kalau maju tambahin 0 sampai kilo. Ada berapa angka belakang koma? 1. Kalau satu, red 0-nya 1, komanya di 2.400 ton. 16 kuintal. Kurang dari 8, 1. Maju kilo di 1.800 kuintal. 26 kuintal. Tulis KW di belakang 26. Maju kilo 2.600. Sekarang bisa dijumlahkan karena sudah sama semua satuannya. Jumlahin dulu. 00, 8 tambah 4, 12, 23, 4.200, kurangi 2.600, kurangi 00, 2 kurangi 6, nggak bisa, minjem 1, 10, 12, kurangi 6, 6, ini udah diambil jadi 3, kurangi 2, 1, jadi hasilnya 1.000, sisanya 1.600 kilogram.